Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fatah Arifin. Dan kali ini kita akan mengupdate pencapaian terkini revitalisasi total Stadion Tugu milik Persitara Utara di Jakarta Utara. Stadion Tugu ini beralamat di Jalan Pegangsaan 2 nomor 9 RT 9 RW 4 Tugu Selatan Kecamatan Koja Jakarta Utara. Kita ketahui Stadion Tugu ini yang berada di Jakarta Utara merupakan fasilitas milik Pemprov DKI Jakarta yang berdiri sejak tahun 1987. Dan stadion ini memiliki luas kurang lebih 35.000 meter persegi dengan kapasitas sebelum di revitalisasi yaitu 2.000 penonton. Harapannya stadion ini bisa selesai pada bulan November tahun 2023 teman-teman, dengan menelan biaya kurang lebih 181 miliar, di mana pada tahap awal akan dialokasikan sekitar 80 miliar rupiah. Di pembangunan tahap pertama, total GFA-nya ataupun gross floor area-nya itu sebesar 3.606 meter persegi dengan total penonton itu ada di 1.500 pax. Nantinya di tahap pertama itu akan dibangun untuk tempat parkir, terus retail, tiket box, plaza, ruang tim, dan lain sebagainya teman-teman. Dan untuk tahap kedua teman-teman, dengan total GFA-nya ataupun gross floor area-nya itu lebih luas pastinya ya, di sekitar 1.500 meter persegi. Dengan total penontonnya nantinya adalah 4.000 pax pastinya. Dan nantinya di sini di tahap kedua pembangunannya akan lebih besar ya, yaitu gerbang penonton yang akan dibangun, terus gerbang kendaraan, terus drop off Transjakarta ataupun halte Transjakarta. Terus nanti juga ada penambahan jalur juga ya, jalur inspeksi yang di sisi utara dari stadion ini. Dan saat ini kalau kita lihat terus dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan, dan untuk sisi utara ini sepertinya belum tersentuh ya teman-teman untuk pembangunan tribunnya, dan ini sepertinya dia akan masuk ke tahap kedua. Dan di sini kalau kita lihat tribunnya, pagar-pagarnya sudah mulai terpasang ya teman-teman, ataupun guard railingnya. Dan yang saya ketahui di sini nantinya akan single seat teman-teman. Dan kalau kita lihat ya di sini para pekerja kita bekerja dengan sangat baik sekali, sangat rapi sekali ya kualitas pengerjaannya. Dan nantinya di sini teman-teman tidak akan memiliki running track ya teman-teman, tidak seperti lapangan sepak bola di Indonesia pada umumnya, di mana memiliki running track. Dan kalau lapangan sepak bola itu memiliki running track itu merupakan lapangan sepak bola campuran ya ataupun Olympic Stadium, di mana tidak berfokus hanya di sepak bola saja, tetapi ada beberapa cabur yang bisa diikut sertakan ya, khususnya di cabur atletik pastinya. Tetapi di sini nantinya akan full lapangan sepak bola ya, ataupun tanpa running track. Dan ini salah satu persyaratan FIFA setahu saya ya, yaitu sepak bola itu pure lapangan sepak bola, tidak memiliki lapangan lari ataupun running track. Tetapi di sini yang saya mau garis bawahi teman-teman, bahwa pemerintah kita ini sudah sangat baik ya, sudah sangat fokus sekali, salah satunya yaitu di cabang sepak bola, di mana sudah sangat banyak sekali
lapangan-lapangan sepak bola di Indonesia di revitalisasi ataupun di renovasi besar-besaran sehingga memiliki kualitas yang tidak kalah dengan stadion-stadion yang ada di luar negeri. Tetapi di sini teman-teman kita pun sebagai supporter di Indonesia ini harus berstandar FIFA juga ya. Karena pemerintah kita ini sudah berusaha untuk menstandarkan lapangan sepak bola menjadi standar FIFA. Dan kita ini supporter Indonesia yang datang ke lapangan sepak bola pun harus dirubah kebiasaan kita ya teman-teman. Dimana maaf kebiasaan kita ini kalau supporter Indonesia suka anarkis ya, dimana beberapa saat yang lalu juga itu di terakhir kalau tidak salah di ini ya lapangan BJ Habibie di Pare-Pare sana itu terjadi ricu lagi ya, sehingga ditakutkan dari ricu tersebut Indonesia mendapatkan sanksi FIFA kembali sehingga akan mencoreng persepakbolaan Indonesia pastinya ya. Jadi yuk kita sama-sama mengstandarkan perilaku kita di lapangan sepak bola ataupun lapangan-lapangan manapun, baik itu lapangan bola basket misal ataupun lapangan bulu tangkis ataupun lapangan sepak bola juga pastinya, sehingga image supporter di Indonesia di kancah internasional itu baik pastinya, karena salah satu bisa dilihat parameter sepak bola itu maju ataupun cabang olahraga itu maju bisa dilihat dari supporternya teman-teman. Dan di sini kalau kita lihat ya supporter di luar negeri itu kalau timnya menang ataupun kalah mereka rata-rata tuh pada sportif teman-teman, tidak ada yang masuk ke tengah lapangan atau bahkan sampai melempar botol. Aduh jangan ya, apalagi nih lapangan sepak bola ini semakin dekat ke tribun ya. Ini sebenarnya tujuannya agar para supporter ini bisa melihat idolanya bermain bisa lebih dekat pastinya ya. Itu tujuannya juga sebenarnya teman-teman. Tetapi memang ini bisa menjadi resiko juga kalau misalnya supporternya tidak bisa diajak modern ya. Ya semoga saja ini dengan niat baik pemerintah kita mendekatkan lapangan sepak bola ke supporter ini bisa mendekatkan ataupun merubah sifat kita juga ya lebih dekat kepada standar FIFA sehingga menonton sepak bolanya itu enak gitu loh, seperti di Premier League ya, itu sangat dekat sekali supporter sama pemainnya dan enak untuk selfie-selfian pastinya. Apalagi Indonesia ini terkenal dengan media sosialnya ya, aduh. Ya begitulah tipikal supporter Indonesia ya, ataupun warganet Indonesia. Dan di depan kita ini ada motor yang sedang membawa segitiga bermerah ya, ini mungkin fungsinya untuk mengangkat apa ya, untuk memberdirikan mungkin ya rumput-rumputnya. Entahlah ini apa fungsinya teman-teman, yang bisa tahu fungsi dari motor itu ngapain bawa segitiga di belakang motornya itu bisa komen ya di kolom komentar, jadi kita bisa saling berbagi ilmu. Apa ini drivernya lagi iseng aja mungkin ya, lagi gabut mungkin. Ah gabut gara kerjaan ya, udah pas lagi jam istirahat juga kan, udah kita naik motor aja keliling-keliling. Oke teman-teman, seperti ini kondisi terkininya, sangat bagus sekali ya, lapangannya sangat berkualitas sekali. Semoga saja ini bisa meningkatkan kualitas permainan sepak bola juga ya, khususnya Persitara Utara karena ini lapangan-lapangan mereka yang di revitalisasi total ya. Dan saat ini kita menuju ke sisi utara dan di sini juga nantinya melalui gambar resmi yang saya dapatkan nantinya di sini akan ada jalan inspeksi ataupun jalan tol yang akan terhubung ke Tol Harbor 1 teman-teman. Cuma ini nggak tahu walau alam ya kapan dieksekusinya, karena kalau kita lihat ini subhanallah padat merayap banget ini mah penduduknya, ya Allah ini mau dibelah duanya nih gimana ini ya. Ini soalnya kalau jalan inspeksinya jadi ini akan lurus teman-teman,
Dan di situ kalau kita lihat sendiri ya rumahnya ini, ya Allah, padat merayap, subhanallah. Ya, inilah Indonesia ya, khususnya Jakarta ini menjadi betul-betul menjadi magnet bagi para pejuang keluarga untuk mengadu nasib ya. Kalau pengaduan nasib mereka ini berhasil atas izin Allah, maka mereka akan mendapatkan tempat yang lebih baik pastinya ya, seperti di depan kita ini, di ataupun di bawah kita ini, rumah-rumah kelas menengah ke atas ya, di mana sangat terlihat sangat rapi, masih ada selah-selahnya yang bisa dilalui. Terus masih banyak pohon-pohonnya dan berbeda daripada video yang beberapa detik ke belakang ya. Ya, itulah perjalanan hidup yang harus kita lewatin ya. Yang penting bagaimana kita berusaha, berikhtiar, berdoa, dan hasilnya kita serahkan saja sama Allah ya. Karena Allah lah penentu yang terbaik pastinya. Dan yuk kita dukung terus pemerintah kita, kita bersama-sama dengan pemerintah kita dalam membangun negeri ini teman-teman, karena mau sehebat apapun pemerintahnya dalam menjalankan programnya, tetapi kita tidak sejalan dengan pemerintah kita, pasti program tersebut akan pincang teman-teman, karena berjalan itu membutuhkan dua kaki, bukan satu kaki. Dan terima kasih untuk para pemimpin negeri ini yang terus berusaha memberikan fasilitas yang nyaman dan aman untuk rakyatnya. Dan terima kasih juga untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah purna tugas. Jazakumullah khairan. Kita jangan sampai lupa teman-teman dengan orang-orang terdahulu kita. Karena suatu bangsa yang besar itu adalah bangsa yang selalu menghargai jasa-jasa orang-orang terdahulunya. Karena adanya pembangunan saat ini pun pasti ada orang-orang terdahulu atas kebijakannya, sehingga pembangunan itu ada atau sedang berjalan hingga saat ini. Dan saya minta maaf teman-teman, selama penerbangan ini ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.